Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMayor Channel. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial yang berkenaan dengan YouTube, dimana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menautkan sosial media ke header dari channel YouTube kita. Ya, untuk Sobat yang tahu, kita langsung mulai saja tutorialnya. Kita buka dulu browsernya. Ini media yang ingin ditautkan yaitu adalah Facebook, dimana nanti link Facebooknya akan kita taruh di header dari channel kita. Langsung kita kunjungi youtube.com, silakan login terlebih dahulu. Jika sudah, langsung masuk ke pilihan channel saya sini, klik. Nah, di sini di channel kita langsung kita masuk ke tab menu tentang atau about. Nah, di sini ada pilihan tautan, langsung kita klik tombolnya. Di sini ada pilihan tautan khusus, kita klik tambahkan, kasih judul misalkan fanspage ataupun FP fanspage aja ya. Terus URL-nya kita copy dari URL fanspage Facebook kita. Caranya kita buka tab baru, sini langsung masuk facebook.com. Untuk enaknya kita cari aja fanspage-nya. Intinya kita masuk dulu ke laman fanspage-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita copy URL-nya. Balik lagi ke tadi laman tautan khususnya. Sini ada URL, kita paste di sini. Jika sudah, langsung klik selesai. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dia sudah muncul di sini. Jika kita klik, berarti dia kita masuk ke laman Facebook kita yang tadi. Sehingga dia terhubung. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya, Gil, sekian dan sampai jumpa.